Hujan, guys. Tapi baru kali ini ya hujan. Kemarin-kemarin kalau subuh itu tidak hujan. Kita harus tetap bersyukur karena hujan itu adalah berkah. Nah, jika hujan turun itu perbanyaklah berdoa. Suasana subuh di Kota Daeng, Kota Makassar. Kita sekarang berada di Jalan Wijaya Kusuma atau lebih dekat dengan wilayah Bantabantaeng. Nah, ini kompleks kesehatan Bantabantaeng. Tapi rupanya ini mendung, guys. Sepertinya akan turun hujan ini. Apa kita terobos saja. Nah, itu kan sudah hujan. Kelihatan enggak? Apa itulah. Nah, inilah perjuangan. Pejuang subuh katanya orang. Ya, benar ini hujan. Guys. Oke, kita sudah menuju keluar. Aktivitas masyarakat ya di sekitar daerah ini, tapi kalau di Kota Makassar itu sendiri sudah di subuh hari itu sudah banyak yang melakukan aktivitas-aktivitas ya. Dan ya hujan, guys. Ya, seperti hari ini hari ini adalah hari Jumat. Nah, ini ada yang melanggar, guys. Tapi tidak apa-apa, kita abaikan saja. Nah, aktivitas para pekerja lapangan jalan. Oke, kita sekarang jalan Veteran dari arah jalan Bantabantaeng. Kita putar balik arah. Guys, nah, sebentar, kita tidak bisa terobos dalam kondisi seperti ini, kawan. Kita kayaknya coba cari mantel dulu. Ya, jangan khawatir, teman-teman, mantel selalu tersedia. Ya, sedia mantel sebelum hujan. Tapi baru kali ini ya hujan. Kemarin-kemarin kalau subuh itu tidak hujan. Baru kali ini subuh pas selesai sholat subuh itu hujan. Ya, tapi kita harus tetap bersyukur karena hujan itu adalah berkah. Di salah satu hadis yang pernah saya baca, jika hujan turun itu perbanyaklah berdoa. Tapi ngomong-ngomong, guys, HP saya panas, HP saya basah, guys. Ya,
Ya, inilah Warkop 52. Akhirnya kita sudah sampai, guys. Walaupun hujan. Ini berada di Jalan Onta, perempatan Jalan Badak. Warkop 52. Warkop. Yeah.
Kita akan mencoba untuk